Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha ma kunna lihtadiya wa an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la wala hawla wa la billah amma ba'd. Para pemirsa TV Nabawi dimanapun Anda berada. Pada kali ini kita membahas tentang bagaimana cara membedakan penyakit medis dan non medis. Di dalam penanganan kasus-kasus rukyah yang kami alami selama ini ya, secara tajribiyah, tentunya pasti ada pasien-pasien yang mengalami penyakit medis dan juga penyakit non-medis. Lalu bagaimana cara kita membedakan pasien ini gangguannya medis ataupun non-medis? Meskipun di dalam apa yang kami ajarkan atau kami lakukan di rukyah kami, mau itu penyakit medis ataupun non medis, tetap metodenya dengan pembacaan Al-Qur'an ya, bertabaruk dengan bacaan Al-Qur'an kepada pasien baik secara air ataupun secara simai. Tetapi penting juga kita untuk membedakan, mengetahui penyakit pasien ini medis atau non medis supaya penanganannya bisa dioptimalkan sehingga mendapat penyembuhan, kesembuhan yang maksimal. Nah, di dalam buku yang saya tulis, Faidul Mannan fi Madarijil Mu'alajati bil Qur'an, yaitu tahapan pengobatan dengan Al-Qur'an, maka di sini kami membagi 4 gejala. Di dalam mengidentifikasi gejala-gejala gaib, kami menggunakan dengan mendeteksi gejala-gejala yang 4 yang kami sebut dengan Al-Aradul Arba'ah. Yang pertama, jika ada salah satu dari gejala 4 gejala ini, maka indikasi pasien ini indikasi besar ya. Indikasi dominannya dia terkena gangguan gaib. Yang pertama adalah ta'tilatun fil haya, terhalangnya kehidupan. Ya. Bisa di dalam terhalangnya ekonominya. Kita tanyakan pasien bagaimana ekonominya dia, pekerjaannya dia. Pekerjaannya sulit, pekerjaannya selalu tidak beruntung. Ya, berdagang selalu rugi. Terus dia lakukan seperti itu secara sistematis berulang-ulang. Ada orang mau bantu enggak jadi, ada orang mau kerja sama batal, ada orang mau beli tidak jadi dan lain sebagainya. Nah, secara hipotesis awal kasus yang seperti ini jika terjadi berulang-ulang secara sistematis maka dia terindikasi gangguan non medis. Atau terhalangnya di dalam pernikahan. Ada seorang laki-laki yang sempurna fisiknya, bahkan ekonominya mapan, tetapi selalu gagal di dalam urusan pernikahan. Selalu tidak berhasil ke jenjang pernikahan. Atau dia menikah tetapi dia selalu bercerai. Selalu bermasalah di dalam pernikahannya, bercerai, menikah, dan lain sebagainya. Baik laki ataupun perempuan. Ini indikasi dominannya dia ada gangguan non medis ya. Non medis itu bisa penyakit sihir, bisa penyakit ain, bisa penyakit jin yang dia pelihara atau khodam ya, ataupun mahabbatul muharrama atau pelet, atau juga pesugihan dan lain sebagainya. Atau terhalangnya di dalam keturunan ya. Dia sudah beberapa tahun menikah, dua-duanya normal secara medis tetapi tidak memiliki keturunan ya. Kemudian juga gejala yang kedua adalah kesehatan yang tidak wajar. Dokter A, dokter B, dokter C, hasil diagnosanya berbeda-beda. Tidak ada yang bisa memastikan penyakit ini, bahkan dokter semuanya bingung. Obatnya habis, dia tetap mengalami kesakitan yang luar biasa. Maka ini adalah ciri kedua atau gejala kedua, sakit yang tidak wajar, yang mengindikasikan bahwa dia terkena gangguan non-medis. Kemudian gejala yang ketiga adalah halatun nafsiyah ghair adiyah. Mental yang tidak wajar, mudah tersinggung, mudah depresi, sedih berlebihan, cemas, gelisah hebat, tidak bisa konsentrasi, sering lupa, ya,
Bahkan kalau dia ke rumah, dia bertengkar selalu dengan istrinya, dengan keluarganya. Kalau dia di rumah, dia tenang, adem saja. Maka ini juga indikasi ada gangguan medis. Yang keempat adalah mimpi buruk. Mimpi buruk juga menjadi tanda bahwa seseorang ini mengalami gangguan non-medis. Misalnya mimpi yang berkaitan dengan kuburan, mimpi keranda, mimpi meninggal, mimpi orang lain meninggal dan lain sebagainya. Maka dampaknya dia seperti mayit, ingin mengucilkan diri dari orang lain, bahkan ingin mati, bahkan takut mati dan lain sebagainya. Atau tubuhnya lemah seperti mayit, pinginnya rebahan saja padahal sudah istirahat cukup. Atau mimpi yang berkaitan dengan ketinggian, mimpi jatuh, mimpi terjerumus, mimpi terbang. Maka hidupnya ini ngambang, gak tentu arahnya, dia bingung. Seolah-olah hidupnya tidak ada arahan, tidak ada tujuan dalam hidupnya. Atau mimpi yang berkaitan dengan air, mimpi banjir, mimpi menyeberangi sungai, mimpi di tengah-tengah lautan, mimpi tsunami, dan lain sebagainya. Maka dampaknya adalah dia seperti mengambil air dengan telapak tangannya, apapun yang dia usahakan, dia selalu rugi dan selalu habis dengan segera. Maka empat gejala ini merupakan, jika ada salah satu dari tanda empat gejala ini, hipotesis awalnya dia terkena gangguan non-medis. Dan perlu ditangani secara intens agar bisa mengetahui dengan pasti kasus yang tepat, sehingga kita bisa melakukan penanganan sesuai dengan kasusnya masing-masing, sehingga membuahkan hasil kesembuhan yang maksimal ya, dengan ruqyah dan lain sebagainya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.